Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya Eko Sunar Yo 80. Kita akan refreshing sejenak untuk pergi ke sungai, dimana sungai ini agak dekat dengan rumah tinggalku. Disini aku pergi ke ladang menggunakan sepeda motor yang jaraknya aku mau mencoba menyeberang sungai di kampung tempat tinggalku ini. Ini adalah keberadaan sungai, namanya Sungai Sepuri. Kondisi saat ini sungai agak kering dan airnya tidak begitu mengalir dengan deras. Tapi biasanya kalau musim hujan datang, lumayan cukup besar untuk sungai ini. Aku sudah sampai di pinggiran sungai. Ini aku memasuki ladang atau pulau-pulau yang ada di sekitar sungai, kurang lebih sekitar 1 meter. Aku akan menemui sungai lagi, karena sungai ini membelah menjadi dua, di sebelah utara dan di sebelah selatan. Ini adalah fenomena alam yang ada di tempatku, karena kalau banjir besar kemungkinan pulau-pulau yang ada di tengah ini juga akan terkena imbasnya dan kemungkinan bisa hilang karena terkena aliran sungai. Dan ini sungai yang tadi, tapi ini ada di sebelahnya. Untuk kondisi airnya tidak begitu banyak beda dengan yang sungai sebelah selatan tadi, karena kebetulan airnya tidak ada. Di sini banyak ditumbuhi rumput-rumput hijau dan kondisi sungai seperti ini agak kering. Ini juga sungai Sepuri. Aku lihat untuk ikan-ikan sekarang tidak itu ada dan jarang. Ya, aku sendiri tidak tahu, beda dengan waktu aku masih kecil banyak aku temui ikan-ikan di sini. Demikian video singkat dari saya, semoga dapat bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf, terima kasih.